Maizena. Kentangnya sudah direbus dan garam dan keju. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama kita haluskan kentangnya dulu ya, tunggang kentangnya. Keras teman. Nah, setelah halus kentangnya, kita masukkan ke wadah. Habis itu kita masukkan tepung maizena-nya. Terus mana ada yang kecil. Habis itu kita masukkan garam. Setelah masukkan garam, kita masukkan kejunya. Setelah udah dicampur semua, kita masukkan ke dalam plastik. Susah sekali teman-teman. Mama, setelah itu kita goreng kentangnya. Tolong. Dan lagi masukkan kentangnya lagi. Salah teman-teman, bukan ngambil ini, malah ngambil ini teman-teman.
ya teman-teman. Dan kita goreng. Nah, langsung aja kita makan ya teman-teman. Teman-teman, kita cobain ya teman-teman. Nih, kayak aku angkat ya. Nih, tempat kaki. Coba. Enak, enak sekali. Kalian harus cobain ini ya teman-teman. Kalian coba subscribe, like, comment, and share. Langsung makan dulu. So ya teman-teman, jangan lupa kasih komentar di bawah. Komentar besok aku masak apa lagi ya teman-teman.